Kalau cewek cuek, nggak balas pesan, jaga jarak, ini yang harus kamu lakukan. Simak sampai tuntas, bro. Sebelum kita mulai, berikan like, subscribe, dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu sedang di kondisi ini, suka, tertarik sama seorang cewek udah beberapa bulan, dan selama itu pula rutin menghubungi dia, tapi dia tetap cuek, pasif, jarang balas pesan, sesekali atau nggak pernah angkat teleponmu, artinya berhenti, bro. Kenapa? Jawabannya simpel aja, ya karena dia memang nggak suka kamu. Dalam begitu banyak kenyataan, nggak suka dari awal hampir pasti nggak akan tertarik selanjutnya. Terlebih niatmu memang buat menjalin hubungan. Jadi di tahap ini berhentilah ngechat, nelpon, nyari perhatiannya. Yang lebih mendasar lagi, stop berharap apalagi meratap, mengejar sampai merendahkan dirimu. Nggak ada lagi omong kosong seperti, aku kurang apa lagi sih ke kamu? Beri aku kesempatan please. Aku janji akan jadi sesuai maumu. Kamu udah terlanjur jadi masa depanku, nggak bisa hidup tanpamu dan sebagainya, bro. Itu semua menjijikkan dan suatu saat malah kamu sendiri yang menyesalinya. Oke, kalau udah, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya, bro. Lantas apa yang mesti dilakukan? Ambil jarak, berpikir tenang, logis, dan prioritaskan dirimu. Kalau sebelumnya cuma ada cewek, mantan, kegalauan, penyesalan, atau kenangan romantis masa lalu, sekarang ganti itu dengan hanya ada dirimu. Dirimu yang utuh, mandiri, dan unggul. Temukan potensi dan kembangkan itu, bro. Jika ternyata bakatmu di bidang seni, olahraga, bisnis, politik, sosial, pendidikan, atau apapun itu, maka curahkan semua fokus, sumber daya, dan waktu pada satu itu aja yang kamu terampil juga nyaman berkarya. Tantangan terberat di fase ini adalah proses, bro. Selain waktu, proses juga menguras energi, kesabaran, dan gembleng atau ujian pasang surut. Tapi inilah titik kritis yang harus kamu lampaui. Seperti kata orang bijak, yang terberat dialami anak muda itu bukan hasil, tapi konsistensi. Sangat tepat, bro. Teruslah jaga fokus berkarya dan konsisten di bidang keahlianmu. Gak perlu selalu sesuai target, tapi mempertahankan ritme pola kegiatanmu. Kalau ingin membentuk tubuh di gym misalnya, bukan tentang bisa angkat beban berat, tapi rutin latihan tiap minggu. Kalau memulai bisnis, bukan tentang langsung cepat menghasilkan uang, tapi memperbanyak relasi dan akumulasi produksi. Kalau memilih jalan politik, bukan sekedar tampil beda, tapi memperbanyak literatur, diskusi gagasan, dan perjuangan ideologis. Kalau panggilan jiwamu di bidang pendidikan, bukan asal terlihat pintar, tapi tentang melayani orang lain, berpikir kritis, pengabdian, dan selalu haus ilmu pengetahuan. Intinya, selalu ada harga dari peningkatan nilai atau value pribadimu. Makin tinggi kualitas yang ingin dicapai, makin gak mudah juga syaratnya, bro. Kalau udah gini, percaya deh, bro. Di satu titik, fase yang lebih tinggi, orang-orang malah akan nyari karena membutuhkan keahlianmu. Dengan terus mempertahankan itu secara alamiah, cewek terbaik juga akan datang dengan sendirinya. Dia yang gak perlu kamu kejar, apalagi pakai drama, bro. Postingan sosmedmu yang dulu isinya tentang kegalauan, bucin, curhat, kode ke cewek, kini berganti jadi capaian dan karya nyata. Penutup, makin tinggi nilaimu, makin berharga juga cewek yang layak buatmu. Terima kasih sudah menyimak, terus berjuang ya, bro. Sampai jumpa.